Seekor buaya muara berukuran sekitar 2 meter lebih naik ke badan jalan di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Buaya menghadang warga yang sedang mengendarai sepeda motor. Buaya neng tengah, gede nih iki. Warga Dusun Tengah, Desa Caturahayu, Dendang, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur, Jambi, kaget melihat buaya muara 2 meter yang naik ke badan jalan. Buaya sempat direkam oleh warga. Warga mencoba berusaha mengusir dengan menyenter buaya agar pergi dari badan jalan. Namun, reptil tersebut tidak bergeming, melintang sambil menghadang warga. Di daerah ini memang sering terjadi kemunculan buaya di permukaan sungai maupun naik ke badan jalan, sehingga membuat warga sekitar resah. Terlebih, intensitas air yang tinggi saat ini, beberapa ruas jalan dan rumah warga ada yang terendam banjir. Keberadaan buaya di sini memang sudah lama keberadaannya, cuman ya yang sering mengancam keselamatan warga sekitar sini ini baru-baru inilah, sering naik ke jalan ini. Lebih hati-hati untuk masyarakat kita dalam melintasi jalan, apalagi yang berair. Ada bahwasanya buaya kita ini dengan musim banjir ini banyak, dalam arti yang naik ke jalan-jalan gitu. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi karena sudah banyak korban di daerah ini akibat serangan buaya. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta melaporkan.